waktu itu aku tinggal di Jakarta dan ingin pindah ke Bandung. Setibanya aku di Bandung jam 23:30 malam, yaitu pada malam Jumat Kliwon. Aku pun langsung pergi ke kamarku yang masih berantakan. Aku langsung membereskannya. Aku waktu itu masih tidak percaya hal-hal kayak gitu. Sesudah aku buang air, aku mendengar suara tangisan rintih. Bulu kuduku langsung berdiri semua. Badanku gemetaran. Aku melihat sosok perempuan yang sedang menangis. Aku memberanikan diri untuk mendekatinya. Lalu aku bertanya, "Mbak, kamu kenapa?" tanyaku. Tapi ia tidak menjawab. Lalu aku segera memanggil ayahku. Tetapi ayah juga tidak menjawab. Saat aku berusaha menjauhi perempuan itu, aku kaget melihat sosok makhluk besar, matanya merah, giginya runcing dan berbulu hitam berdiri di belakangku. Seluruh badanku tidak bisa bergerak. Aku langsung berdoa. Aku membaca ayat kursi di dalam hati. Sesudah 3 menit kemudian badanku bisa bergerak. Aku langsung lari ke rumahku, dan ternyata wargaku sudah tidur. Aku ke kamar dengan rasa ketakutan. Keesokan paginya aku menceritakan kepada keluargaku. Dan kebetulan ada Pak RT. Pak RT bilang itu adalah sosok arwah Sundal Bolong dan Genderuwo yang dibunuh oleh penjajah Jepang. Mayatnya dibuang ke dalam sumur.